Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Wizzy di Ngops. Kuy ngopi santuy, kuy orang ngopi, lambung orang smile. Oke, jadi gini, kita akan mereaction lagi teman-teman. Kita akan mereaction salah satu video yang katanya ini merupakan coveran atau lagu yang dinyanyikan oleh pengisi suara karakter Genshin Impact. Tapi ini adalah pengisi suara dari China ya. Tanpa basa-basi langsung aja kita tonton lah ya. Teri anjir. Kalian suaranya mirip Teri ya. Nah ini kalau Venti, waduh, suaranya cewek banget anjir sumpah. Gue demen ini suaranya Venti CN. Cakep anjir. Oh, Shay-nya Xiao namanya Kinsen ya. Dia juga salah satu Bilibilibers ya. Kalau kita nyebutnya VTuber lah ya istilahnya. Ya memang rata-rata untuk seiyuu CN dari miHoYo itu ngambilnya dari para Bilibilibers. Walaupun gak ngerti tapi enak banget musiknya ya, enjoy. Ini suara Kle gegebesin banget sumpah. Teri-teri itu sih. Gue rasa bener ya, teri-teri ya. Satu seiyuu. Enak-enak. Makin lama gue makin demen sama Venti ini. Suaranya imut banget yang CN. Ah, nanti gue coba ubah ke CN ah suaranya. Bukan imut lagi ya. Suaranya tuh cewek banget gitu loh Ventinya. Ah, ini Xiao. Keren sih, suaranya gak kalah keren dengan yang di Japan ya. Ini bukan berarti Kiki nggak bisa nyanyi ya teman-teman. Emang Kiki tuh ngomongnya ciri khasnya seperti itu ya. Namanya juga yang udah mati dihidupin lagi ya, seperti itu ya ngomongnya agak terbata-bata. Nah ini kenapa mereka disandingkan Venti dengan Xiao? Ada story sendirinya teman-teman, tersendirinya ya. Suara Venti imut banget. Anjir. Nah ini adalah barang yang identik dengan karakternya ya. Oke. Oke, ini keren banget. Oke, kita like dulu. Nah ini sependengaran gua aja ya. Ini si Kle memang mirip banget dengan Teri-teri ya. Mirip banget dengan Teri-teri yang voice China ya, mirip banget. Oke, di sini kita akan coba cari untuk seiyuu-nya si Venti yang China. Ini ya, Venti yang kedua. Kita cari di Google. Temu nggak sih? Oh, what? What? Ih, cakep anjir. Ini seiyuu-nya Venti kah? Gua asal naro aja nih namanya nih. Boy. Ya, kalian bisa lihat ya. What? Durandal? Hah? Satu seiyuu sama Durandal? Ah, kurang tahu deh gue. Ya pokoknya seperti itulah teman-teman. Berarti real cewek ya, seiyuu-nya Venti ya, yang China. Dan coba kita cari untuk seiyuu-nya si Kle. Kle ini yang atas ya. Oh iya, dia juga ngisi soundtrack
nyanyi dari Cooking with Valkyries, Make a Wish with You, yang dinyanyikan oleh Teresa, coy. Dan iya benar dugaan gue, ya kan? Teresa itu side to Seiyu dengan si Clay. Wow, pantes suaranya itu nggak asing banget ya untuk dub China. Wow, 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 wow. Nah, kalau untuk dub JP-nya, Kiki sama Teresa itu satu Seiyu untuk dub JP. Nah, kalau China, Clay dengan si Teresa. Wow, agak sedikit beda ya. Oke, itu aja untuk reaction kali ini. Buat kalian, selamat beraktivitas dan jangan lupa ya, ngopi hari ini. Bye-bye.